12 213 Ya, makasih Pak. Shooting dulu. Guys, akhirnya hari ini saya dapat penukar uang 75.000. Ini pecahan 75.000. Jadi ini bukan mainan ya, bukan. Ini uang yang bisa dibelanjakan. Ya. Kalau di medsos kan ada hoax bahwa ini adalah uang koleksi, ya. Tidak dapat diperjualbelikan. Ini asli. Antriannya lumayan. Saya daftar mulai tanggal 18 melalui online. Satu jam setelah itu sudah tertutup semua. Jadi memang spesial karena ini cuma dicetak hanya 75 juta. Nah, bersyukur, alhamdulillah ini daftarnya udah, ini resmi Bank Indonesia. Nah, yang tersebar juga kabar bahwa kita beli 100.000, ternyata ini bukan 100.000, jadi kita dikembaliin, kembalinya tak ada 25.000, jadi tetap 75.000. Nah, untuk menepis hoax bahwa kita beli 100.000 itu tidak benar. Yang ada kembaliannya 25.000. Antriannya Anda bisa lihat ya sendiri. Mulai dari jam 8 pagi untuk hari ini penukarannya. Dan kalau ada kabar bahwa ini adalah uang mainan atau untuk disimpan saja, itu tidak benar. Ini real, ini bisa diperjualbelikan. Anda mau belanja silakan. Karena ini jelas kalau kita terawang ada hologram ya. Dan khususnya angka 75-nya ini memang besar. Ini ya 75 tahun Indonesia. Jadi unik karena 75-nya besar, nolnya 3 kecil. Dan ini adalah real, Anda bisa tukar. Anda mau simpan, Anda mau koleksi, itu hak Anda. Ya, Anda mau jual, hak Anda. Tapi ini adalah uang benar. Pecahan 75.000, edisi spesial 75 tahun Indonesia Merdeka. Merdeka.